Dip. Ayo ayo sambil jalan. Ayo ayo. Sambil jalan, balik tolong tolong. Balik nabu kotor mulai. Awas, tinggir. 2, 3. Koporong Sukawati, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada para tamu undangan termasuk para orang. 2, 1. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami berangkatkan penyelidikan yang bersih yang akan dilakukan oleh BPD Kabupaten Pamekasan. Untuk distribusi bantuan air bersih ini akan didistribusikan ke 76 desa se-Kabupaten Pamekasan. Khususnya 269 dusun. Ini tersebar di 11 kecamatan. Jadi nanti secara terjadwal berkala setiap hari akan dikirimkan. Pak, dari tahun 2023 kemarin, apakah jumlah kekeringan di Pamekasan ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Kalau dibandingkan data tahun lalu dengan tahun ini, tahun lalu itu jumlah dusun se-Kabupaten Pamekasan yang terdapat kekeringan 321 dusun. Untuk saat ini 269 dusun. Artinya ada penurunan jumlah dusun yang terdapat. Ada juga yang tahun kemarin itu desa yang tidak terdampak, sekarang terdampak. Dan demikian juga yang tahun kemarin ini terdampak, tahun ini tidak. Jadi saya yakin ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.